ada korban yang jadi malas, egois, sombong, rasa dendam, suka berbohong, tidak sabar, muram, dan mudah menyerah. Hampir sebagian besar korban adalah anak-anak. Beberapa tim ahli mulai mengamati untuk dapat menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Hal ini dapat terlihat pada peta Indonesia yang diberi tanda merah, yang berarti wabah sedang merebak di daerah tersebut. Teman-teman, tahu tidak? Saat ini ada berita yang heboh loh. Berita apa, Kak? Itu loh, berita tentang wabah karakter buruk. Beberapa daerah memang sedang terjangkiti wabah tersebut. Syukurlah, kita di sini tidak terjangkiti wabah. Iya, benar, Kak. Kasian ya, sebagian besar menyerang anak-anak loh. Oh, jadi di Jakarta ada yang terserang wabah juga. Tapi kenapa kita di sini bisa tidak terkena ya? Kenapa kita tidak cari tahu kesalahan apa saja yang membuat beberapa daerah tidak terserang? Kita ini kan penulis diri, kita pasti bisa temukan jawabannya. Nah, ide bagus, Bu. Sekarang kita bagi tugas yuk. Menurut berita, di tiap provinsi ada sebagian daerah yang terserang wabah dan ada pula yang tidak terkena. Bagaimana kalau kita coba hubungi teman-teman jurnalis di daerah yang tidak terserang tersebut? Kebetulan sekali, aku sudah mencari daerahnya nih. Di Pulau Sumatera ada Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Pulau Jawa ada Jakarta dan Jawa Barat. Di Pulau Kalimantan ada Kalimantan Barat. Terus di mana lagi ya? Bagaimana